Setelah buron selama hampir satu bulan lamanya, akhirnya ZS alias Udin Cilak berhasil diringkus Satreskrim Polres Asan dari tempat persembunyiannya di Jalan Sunggal Medan, tempat kediaman keluarganya. Dalam penangkapan, tersangka ZS alias Udin Cilak terpaksa dihadiahi timah panas di kedua betisnya karena melawan saat akan ditangkap. Tersangka diringkus Satuan Reskrim Polres Asahan akibat melakukan aksi pembunuhan terhadap Ardi Simanjuntak, seorang pengrajin tuak yang juga warga desa Seilama, Kecamatan Seidadap, Asahan, Sumatera Utara. Terima. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh tersangka pada tanggal 9 Juli 2018 silam, seusai korban menonton hiburan organ tunggal di sebuah pesta hajatan warga di desa Pasiran. Saat menghabisi nyawa korban, tersangka dibantu bersama dengan tiga orang rekannya yang hingga kini masih buron. 11 Juli 1992. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Sudah KTP, ada KTP-mu? Kenapa enggak ada?